Ketua KPU pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum untuk Wahyu Setiawan terkait kasus OTT oleh KPK. Terkait kasus OTT oleh KPK yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Ketua KPU Arief Budiman pastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum. Hal tersebut dikatakan pada Kamis lalu, usai keluar dari kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Arief, kasus yang menjerat Wahyu merupakan urusan pribadi dan tidak berhubungan dengan kerja KPU. Untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, dan kalau kebijakan itu dipersoalkan, maka KPU menyediakan bantuan hukum. Tetapi kalau untuk persoalan yang tidak diperintahkan oleh KPU, bukan karena kebijakan KPU untuk memutuskan sesuatu ya, bukan kebijakan KPU yang dipersoalkan, maka kami tidak bisa memberikan bantuan hukum. Nah, ini kan kasus yang bukan karena KPU memerintahkan dia harus melakukan sesuatu, tapi ini kan sesuatu yang dilakukan sendiri oleh dia, jadi KPU tidak bisa memberikan bantuan hukum. Oh, berarti emang murni sendiri dia, bukan dari atas ini ya? Bukan. KPU sendiri ya? Berarti tidak memberikan bantuan hukum ya? Tidak. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.